Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan panen kacang panjang yang usianya sudah mencapai 2 bulan setengah, kurang lebih 2 bulan setengah, teman-teman. Inilah kacang panjangnya yang siap dipanen. Sebagian sudah siap dipanen. Oke, kita mulai panennya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita bikin karedok. Karedok kacang panjang. Alhamdulillah. Ini menanamnya kurang lebih 2 bulanan yang udah saya upload. Kurang lebih sebulan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Panen perdana. Allahu Akbar. Panjang banget. Hampir 75 sentian lah. Teman-teman, ini menanamnya biasa aja. Tidak memakai obat-obatan. Cuma air comberan aja. Dan ini sebagian udah bisa dipanen. Alhamdulillah, buat bikin karedok atau sayur kacang. Cabenya banyak. Alhamdulillah. Ini lumayan kalau beli di warung. 4.000 satu ikat. Cuma berapa batang gitu ya, adalah 10 atau 15, sekitar 5 ribuan di warung itu. Simple dan gampang menanam kacang panjang, nggak terlalu ribet. Hamanya sedikit. Di daunnya agak kuning-kuning gitu. Maklum, tidak memakai obat-obatan. Alhamdulillah. Saatnya panen. Panen kacang panjang. Seru juga nanam sendiri, seru. Inilah kepuasannya kalau menanam sendiri, langsung bisa memanen. Masih banyak. Masih banyak. Lumayan, cuma diputar doang. Cuma diputar doang. Kacang panjang. Sekarang kita tinggal ngambil cabenya. Cabenya banyak, guys. Udah merah-merah nih cabenya.
bikin karedok. Alhamdulillah, gak usah beli. Surawung, iya ya, surawungnya lupa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke teman-teman, segitu aja hari ini panen kacang panjang buat di sayur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.